Kecelakaan terjadi di kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang, pada Selasa, 15 Agustus 2023. Sebuah mobil Toyota Kijang pengangkut pelajar SMK Negeri Sukasari terbalik. Akibatnya, 5 pelajar mengalami luka-luka, satu di antaranya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung akibat patah tulang. Kapolsek Sukasari, Ibda Darmawan menerangkan, peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi sekira pukul 8.30. Sebelum kejadian, kata Kapolsek, mobil tersebut membawa sound system, genset, dan 5 pelajar ini berangkat dari SMK Negeri Sukasari yang berada di belakang area Kiara Payung. Para pelajar itu hendak melakukan upacara bendera di lapangan Bumi Perkemahan Kiara Payung. Namun, di lokasi kejadian, mobil pengemudi Toyota Kijang berplat nomor D1442 ini hilang kendali saat melintas di turunan kemudian terguling. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun, 5 pelajar terluka. Darmawan menyebutkan, dengan peralatan seadanya, polisi dibantu warga setempat berhasil mengevakuasi mobil yang terbalik ini dengan baik. Bantosan, bantosan ya, bantosan.